kembali di Info Gardu. Info Gardu, Surat Edaran Gubernur Nomor 443.5/0001933 dalam rangka peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan pada PPKM tahap 2 di Jawa Tengah. Dalam hal ini adalah gerakan Jateng di rumah saja yang akan dilaksanakan secara serentak pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 sampai dengan 7 Februari 2021. Diinfokan bahwa untuk di Kecamatan Karangpucung dengan mengikuti Surat Edaran Bupati Cilacap Nomor 440/00521/04/2021 tentang peningkatan kedisiplinan dan pengetatan prokes di Kabupaten Cilacap tidak mengatur penutupan toko, mal, pasar desa, dan sejenisnya. Dengan mengikuti kearifan lokal pemerintah setempat, maka diumumkan bahwa pada hari Sabtu dan Minggu, Pasar Karangpucung, toko, mal, dan sejenisnya tetap buka seperti biasa dengan mematuhi protokol kesehatan. Demikian untuk menjadikan periksa. Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Kepala Pasar Desa Karangpucung, tertanda Dianto Wibowo.